Selamat hari Jumat, waktunya rehat sejenak. Nah, biar hari ini lebih semangat, Unyil mau ajak keliling destinasi wisata seru. Wus, wus, wus. Wah, apaan tuh ngebut-ngebut sampai ngebul begitu tanahnya? Oh, kenalin Desti. Ini kendaraan side by side tanggung yang didesain bisa melewati segala medan. Kendaraan UTV atau Utility Touch Vehicle. Ngelewatin jalan tanjakan, turunan, bisa. Ngelewatin jalan berlubang dan bebatuan, wih, bisa ditaklukkan. Apalagi atraksi memutar atau drifting kayak gini. Beuh, dia jagonya. Satu kendaraan ini hanya bisa ditumpangi 2 orang saja ya, pengemudi dan pengunjung. Ini adalah salah satu aktivitas yang bisa kita rasakan ketika sedang berlibur di salah satu resort daerah Hambalang Bogor. Berani memacu adrenalin dalam mobil bertenaga super ini. Biayanya 400 sampai 500 ribu rupiah per orang. Kita dikasih waktu main sekitar 30 menitan. Nah, ini yang bikin adrenalin meningkat. Mau gak mau kita melewati jalan off-road. Jadi siap-siap pegangan aja selama di perjalanan. Sama seperti ATV, roda kendaraan ini didesain untuk melewati medan ekstrim seperti ini, mampu melewati guncangan sekaligus. Begitu sampai lapangan, kita mulai pemanasan dulu, Besti. 1-2 lap. Baru deh, kita rasain sensasi ngedrift di lahan tanah coklat ini. Wih, seru banget. Tenang aja, gak perlu khawatir. Soalnya pengemudinya sudah profesional. Tentunya demi keselamatan, penumpang pun harus menggunakan helm. Kondisi lapangan harus dipastikan kosong. Buat yang ingin melihat langsung di lokasi, sebaiknya cari tempat aman ya. Khawatir terkena batu, kerikil, dan debu dari tanah yang berterbangan. Sebetulnya pengunjung boleh nyetir sendiri. Tapi awal mulanya, petugas akan membawanya terlebih dahulu supaya kita mengenal medannya. Tapi untuk drifting kayak gini, khusus petugasnya aja ya, pengunjung gak boleh coba-coba.